Selamat datang di channel Muhammad Ridho 222 dari Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe agar sahabat kita ini selalu semangat dalam membuat tutorial-tutorial yang lebih joos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana mendownload video YouTube agar bisa kita simpan menjadi file MP3, MP4, 3GP dan lain sebagainya. Saya menggunakan HP Android. Saya menggunakan aplikasi pihak kedua, yaitu namanya Videoder sama SnapTube. Kita akan buka YouTube-nya dulu, buka YouTube-nya dan cari video yang akan kita download. Oke, buka YouTube, buka. Setelah YouTube terbuka, kita cari video yang mau kita download. Saya cari yang ada di sini saja, saya akan coba untuk demokan saja. 5 menit, 10 detik dalam daftar, 9 item. Reorder, Lazada Choice. Menu, tombol. Buka channel, tombol. 16 detik, klik kun di luar daftar. 16, buka channel, menu, reorder. 5 menit, buka channel, top, menu, tombol. 7 menit, 20 detik, 10 bukti kehidupan super mewah anak orang kaya di Dubai. Fakta populer 3,6 JTX ditonton 6 bulan yang lalu. Oke, setelah kita buka videonya, tunggu sampai videonya nyala. Setelah video berhasil kita putar, kita cari menu bagikan. Menu bagikan itu ada di atas sendiri, rekan-rekan. Di atas. Di atas itu sebelahnya tampilkan kartu, ada menu bagikan. Bagikan kita tekan, kita buka bagikan. Oke, setelah bagikan kita buka, kita bagikan ke terserah kita. Kalau mau rekan-rekan bagikan ke WhatsApp juga bisa. Karena kali ini saya akan mendownload YouTube-nya ini videonya. Jadi saya akan membagikan menggunakan SnapTube atau Videoder. Kita cari SnapTube atau Videoder, oke? Oke, lanjut. Destinasi liburan yang mewah. Namanya juga anak jutawan, apalagi kalau di kita cari SnapTube atau Videoder. Kalau Videoder di sini munculnya unduh tonton, kalau SnapTube video yang cantik dan munculnya. Bukan hanya di Dubai aplikasi, saja WhatsApp, anak jutawan aplikasi, ini sering plesiran ke luar negeri. Aplikasi liburan anak jutawan aplikasi, ini bisa aplikasi, banyak disaksikan melalui sosial media seperti Instagram aplikasi, kalian aplikasi, tentunya aplikasi, akan mengagum aplikasi, melihat bagaimana mereka menghabiskan masa liburan. Aplikasi unduh dengan SnapTube dalam daftar 10 item. Ini ada muncul unduh dengan SnapTube. Kita 9, buka. Hobi berbelanja. Mall atau department store. Dan tunggu SnapTube untuk menyiapkan aplikasi-aplikasinya agar kita bisa mendownloadnya sebagai MP3, MP4 dan lain sebagainya. Oke, setelah ada tanda getaran, deng, itu berarti SnapTube sudah siap untuk mendownload. Kita cari file MP3 atau MP4 dan lain sebagainya. MP3 1128K 6.7 MB dalam daftar 9 item. MP3 saya ke atas dulu. Nah, ini kita mendownload sebagai musik. Ada dua format musik. Satu MP3 yang satunya M4A sama MP3. Kalau video ada berapa pilihan juga di sini. Videonya lihat ke bawah lagi. 144p 4.2 MB. Ini yang tertinggi. 240p yang tidak tertinggi. Ini agak rendah. 360p. Ini agak rendah juga. 480p. Ini untuk 3GP-nya. Saya akan mendownloadnya menggunakan yang MP3 saja karena saya akan dipakai untuk dengar-dengaran sambil jalan-jalan. Oke. Kita tekan MP3-nya. 6.7 MB. Kita tekan. Oke, rekan-rekan.
Setelah MP3 ketekan, otomatis video dar sedang dalam mengunduh video YouTube menjadi MP3. Nah, kurang lebihnya seperti itu rekan-rekan. Jangan lupa like dan subscribe. Oh iya, nanti rekan-rekan bisa buka apanya, file downloadnya di snaptube di manager file gitu rekan-rekan. Untuk download snaptube sama video dar saya bagikan di dalam link deskripsi nantinya. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.